Dan untuk tahun 2008, crime index 211,645. Lebih dahsyat. Kenapa ahli parlimen Barisan Nasional tak faham, tak sedar, tak tahu perkara ini yang terpenting sekali? Tak faham kenapa bila ahli parlimen Barisan Nasional baru boleh faham? Bila mereka semua ditolak, dibuang dalam tong sampah? This is a rakyat crying for safety. Is it too much to ask? That's basic thing, crying for safety. Ya, ahli parlimen. Ha, ha. Boleh balik sandakan lah. Ini tidak bertanggungjawab langsung sekali. Trifling with the basic rights rakyat jelata. Dan ini mengenai jenayah. Tidak orang yang rasa selamat. Tidak orang yang rasa selamat. Saya percaya sebelum yang berhormat menteri untuk KPI masuk kabinet, bila dia luar kerajaan, masa itu pun dia rasa tak rasa selamat. Sekarang dah sangat selamat, ada escort, ada protection. Sebelum itu, ada selamatkah? Bila-bila pun boleh menjadi mangsa jenayah, betulkah? Setujukah? Akuikah? Itulah. Itu kita tak mau selamat sahaja. Tengok menteri dalam negeri pergi caukit, full escort, tentu selamat. Apa guna saya cabar yang berhormat menteri, go to back Johor Bahru, walk the streets without escort, up and down and see what happens. Ketua Menteri Pulau Pinang pun pakai escort. Nah, you don't exist now for me, ya? You don't exist. You can stand 100 times, you don't exist. Dan inilah, kalau parlimen tidak boleh bersuarakan dan cari satu sebersayan, kita sudah gagal. Dan seperti saya berani kata, mereka yang menentang pelaksanaan ini traitors to the people of Malaysia. Tengok apa yang berlaku. Kita adalah banyak jaminan. Thunder and lightning, kilat dan guru. Tapi hujan renyai-renyai dengan rang undang-undang SIAP ini. Dulu Special Complaints Commission. Sekarang oleh kerana kita bantah, oleh kerana inilah merupakan satu toothless tiger. Masa itu kita kata mana boleh itu Special Complaints Commission yang di table dalam parlimen pada Disember 2007. Kita kata tak boleh terima, IPCMC ada kuasa. Ditarik balik. Dan March, bulan March, March 2009 adalah rang undang-undang ini siap. Toothless Tiger dalam SSS CC ditarik balik, digantikan dengan satu rang undang-undang dengan satu, bukan satu agensi yang powerless. Powerless siap gantikan toothless SCC. Apa guna? Kita mau tahu. Tengok apa yang ada dalam rang undang-undang ini. Apa kuasanya? Kuasa ialah untuk refer complaint, rujuk komplain yang ada. Kalau ada bersangkut paut dengan korupsi, refer kepada MACC. Kalau ada bersangkut paut dengan kelakuan jenayah, refer kepada DPP. Kalau begitu apa guna ini? Post office, high powered super paid post office. Peruntukan-peruntukan ada di sini daripada 24, 5, Hasniat 6, 26, 27, refer. Kita tak, kalau mau refer tak guna, perlu satu siap untuk refer. Ini siap untuk refer, bukan siap untuk siasat, siap untuk refer.
Dan refer untuk kalau ada berlaku korupsi dalam polis. Sebagai contohnya, saya bukan kata bahawa orang semua polismen korup, tak guna. Majoriti anggota polis, mereka bertanggungjawab, mereka committed kepada tanggungjawab mereka, tetapi adalah more than small number of black sheep yang adalah korup. Inilah open secret. Setiap adalah satu kajian yang dibuat sama ada NGO atau pihak kerajaan atau badan kerajaan. Apa kerajaan yang sangat korup, Police on the very top. Sekarang kalau adalah komplain mengenai corruption mengenai polis, oh, kepada badan yang kita mahu tubuh hari ini, siap tak? Tidak akan siasat. Refer kepada MACC. Apa guna? Dalam 6 bulan ini, apabila MACC ditubuhkan, siapa ada kepercayaan kepada MACC? Adakah? Kalau ada satu opinion poll 6 bulan ini, adakah kepercayaan orang ramai dipertingkatkan atau dijatuhkan? I have no doubt whatsoever, jatuhkan. Pasnya. Baru-baru ini tengok, pemberita-pemberita pun dianiayai, pun di harassed, intimidated. Malay Mail reporter Naresh Naya mengenai kes Kampung Perapat. Minggu lalu dia dipanggil dalam MACC pukul 8 malam, soal siasat sehingga pagi pukul 2, 6 hours. Dan notebook beliau, handphone beliau seized. Kenapa? Adakah dia berlaku apa-apa rasuah? Tidak. Dia buat satu laporan bahawa dengan dalam kes Kampung Perapat adalah salah guna kuasa mengenai pemberian tanah, bahawa satu file dalam MACC missing mengikut laporan yang ada dibuat terhadap MACC. Bukan dia dakwah beliau, dia barulah buat laporan sahaja. Buat laporan, kenapa dia mahu ditarik dalam MACC, ugut, di soal siasat 6 jam, dan handphone dan notebook dirampas. Bukan ini salah guna kuasa? Bukankah ini menunjukkan bahawa MACC bukanlah untuk sebenarnya mahu menghapuskan rasuah dan dengan kes-kes yang lain, sebenarnya untuk mempertahankan mereka yang berkuasa dan untuk mengugutkan mereka yang mahu bongkah rasuah. Whistleblower should respect hak whistleblower. Sekurang-kurangnya pemberita-pemberita, sungguh pun mereka melaporkan laporan-laporan mengenai rasuah, mereka pun merupa whistleblower. Kenapa MACC tidak hormat Fourth Estate, tidak hormat wartawan-wartawan dalam perkara ini? Dalam perak power grab, MACC digunakan untuk ugut speaker, seolah-olah ada salah guna kuasa oleh kerana buat keputusan bahawa tiga kata politik tidak lagi menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Setuju tak setuju, itu hal yang lain, tapi kenapa ini menjadi satu kes korupsi? Oleh kerana MACC antara agensi-agensi kerajaan digunakan untuk ugut, harass, aniai suara-suara yang tidak bersetujui dengan Barisan Nasional. Adakah Minister KPI akan ambil catatan dan take note your KPI rusuk untuk MACC? Tidak, dia takut. Ini bukan terkuasa dia. Dia lari pun. Sekarang banyak menteri, dia lari. Oh, becoming long distance runners, running all the way to France.